Masyarakat Indonesia kembali dihebohkan dengan kabar terbaru dari pasangan terfenomenal Tanah Air, Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Bagaimana tidak, bos MNC Group Haritanu Sudipjo mendadak memposting video Lesti Kejora dalam Instagram miliknya, Sabtu 23 September 2023. Rupanya, eksekutif chairman MNC Group itu mempromosikan bakal tampilnya istri Rizky Bilar itu di acara Indonesian Television Awards 2023 malam ini. Sesuai jadwal, Ajang ITA 2023 akan tayang malam ini di RCTI dan GTV. Akan ada penampilan spesial dari ikon dangdut milenial bersuara indah Lesti Kejora di malam puncak Indonesian Television Awards 2023. Tulis Hari Tanu Sudipjo, saksikan malam puncak Indonesian Television Awards 2023. Ajang apresiasi paling bergengsi bagi insan TV. Senin 25 September pukul-pukul 21.15 WIB Indonesian Fawas hanya di Official T tambahnya. Sementara itu, Ajang Ita 2023 juga akan turut dihadiri oleh grup asal Korea Selatan yakni Rize. Indonesian Television Awards 2023 adalah penghargaan ke-8 Indonesian Television Awards yang diselenggarakan pada 25 September 2023 untuk pembacaan pemenang penghargaan. Kemudian, 26 September 2023, untuk konser kemenangan serta disiarkan oleh RCTI dan GTV. Diketahui, Indonesian Television Awards 2023 menjadi penyelenggaraan ke-8 sejak diselenggarakan pertama kali pada 2016. Melihat perkembangan program televisi yang makin variatif dan inovatif, Indonesian Television Awards 2023 pun mengalami perubahan. Indonesian Television Awards 2023 menghadirkan 15 kategori penghargaan, yang dua di antaranya merupakan kategori baru, yaitu kategori pendatang baru televisi terpopuler serta kategori program kompetisi olahraga terpopuler. Adapun 15 kategori penghargaan tersebut terbagi menjadi 9 kategori program televisi, 5 kategori individu, serta satu kategori spesial. Seluruh kategori penghargaan dalam Indonesian Television Awards 2023 tidak hanya berdasarkan genre program, namun juga berdasarkan slot tayang program televisi dan pelaku industri televisi di Indonesia. Penentuan nominasi masing-masing kategori bukan berdasarkan dari rating, tetapi berdasarkan survei top of mind pemirsa terkait program televisi selama periode tayang Agustus 2022 hingga Juli 2023. Survei dilakukan di 28 kota dengan jumlah sampel mencapai 1.500 responden yang dilakukan oleh lembaga independen Roy Morgan Research. Soe Kirman selaku direktur Roy Morgan Research menjelaskan, survei yang dilakukan dalam Indonesian Television Awards 2023 dengan cara mendatangi rumah-rumah para pemirsa televisi dan melakukan wawancara untuk mengetahui program yang paling terpopuler untuk masing-masing kategori. Alhasil, dari survei yang kami lakukan di 28 kota tersebut, keluarlah nama-nama nominasi dari masing-masing kategori yang ada di Indonesian Television Awards 2023, Beber Ira Soekirman. Pemirsa televisi Indonesia memiliki peran sangat penting untuk menentukan penerima penghargaan terpopuler di ajang Indonesian Television Awards 2023. Pemirsa dapat melakukan voting media sosial